Ya, sering banget itu. Soalnya kan gue tuh orangnya pemalas banget. Apalagi kalau ngumpulin bola kayak gitu. Kadang-kadang saya kesal dengan bola. Ya kalau referensinya ke badminton ya, kalau misalnya kadang-kadang itu kan cukup ngabisin waktu ya, kayak dari gua lagi main, terus bolanya kena net atau jatuh, jadi dia harus ngambil lagi, terus ngerumah lagi, itu kan kayak cukup makan waktu dibandingkan kalau kita langsung ngambil bola baru. Kesel, tapi gue lebih kesel gara-gara yang ngambil bola itu ya kemasukan kan. Gue sering banget kemasukan kalau ngambil bola. Jadi kerjaan gue ngambil bola dulu. Andai ada yang bisa ngambilin, enak banget sih. Bagus sih, asal harga tidak mahal, kalau mungkin saya mempertimbangkan beli. Itu yang gue bilang, kalau ada promo itu ada, kalau bola dengan pingpong tuh. Kayaknya enak banget nih, tinggal nyuruh dia ngambil tuh. Kayaknya gue gak sebulan balik lagi, enak. Simple. Ide sih itu menarik karena terutama ini pasti buat yang olahragawan-olahragawan ya yang mungkin bisa dalam waktu luangnya memang sering berolahraga badminton atau tenis ya, ini cukup kayak membuat waktu latihan mereka, waktu bermain mereka menjadi lebih efektif. Terus saya mau bantu ya, apalagi seperti yang saya bilang lagi, saya hanya pemalas, jadi kalau ada alat seperti itu mungkin saya akan bermain lebih sering.
ya mungkin terusnya bakal ada di itu sih di lapangan-lapangan olahraga seperti badminton atau bola pingpong atau tenis meja yang cukup gede jadi ya orang banyak pak lebih yang berguna. Mungkin bisa ngambil bola yang nggak cuma bundar gitu ya karena bola kan kebanyakan bundar dan mungkin di prototype ya lo dikasih dia mau harus bundar semoga aja kayak bola rugby atau football itu bisa diambil juga apalagi kan itu jenis bola yang pantulannya aneh banget kalau bilang jadi dengan adanya robot ini kalau bisa kayak gitu sangat sangat berguna. Jadi ada di videonya kan apa robot itu pakai roda. Roda ambil dapat dia kemudian di pemain lain. Nah, kalau saya main di rumah itu saya main di lari dua. Biasanya itu bola itu jatuh sampai pantai satu. Saya malas turun ke bawah ambil bola. Nah, kalau robotnya bisa turun tangan juga, ambil bola, nah, itu bagus. Pasti bagus. Mungkin kalau di video itu kan kecepatannya masih kurang ya. Mungkin kalau bisa dipercepat lagi, kan maksudnya barang itu menggunakan kita untuk bermain. Kalau kecepatannya lebih lambat ya mungkin agak pointless sih seperti itu.